Baik, kita bersama dengan rakan tugas kita Siti Izawati dari daerah Temburong. Assalamualaikum Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perkabaran hari ini? Alhamdulillah, saya dan kru yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang sehat dan juga ceria. Oh, alhamdulillah. Itu dia semangat ya. Keceriaan yang kita inginkan. Baik, mungkin dapat kongsikan bersama kita keadaan cuaca dari daerah Temburong. Alhamdulillah, pada pagi ini keadaan cuaca di daerah Temburong begitu cerah sekali, dan ingin kita maklumkan juga di daerah Temburong pada masa ini musim buah-buahan. Jadi mungkin ini adalah kesempatan mereka untuk memutik, bukan juga musim buah-buahan, malahan musim asam kulit juga di daerah Temburong yang itulah, tadi pagi itulah dapat kita saksikan. Seawal 7 pagi lagi ramai yang sudah memutik-mutik asam kulit. Asam kulit, ya. Itulah yang ingin saya tanyakan daripada Siti. Saya akan bertanya tadi, macam mana daerah Temburong masa ini musim buah ke ataupun macam mana? Tapi pertanyaan saya belum ditanya, tapi sudah ada jawapannya. Jadi alhamdulillah, kalau asam kulit itu lebih dikenali juga sebagai asam aur-aur, ya? Betul ya, Siti? Betul. Betul. Asam aur-aur, kalau sudah kata orang dikupas, apa dijamur, ia akan dipanggil asam kulit. Asam kulit. Okey, baik. Nanti kita akan cerita lagi mengenai dengan informasi buah-buahan tempatan kita, terutama sekali dari daerah Temburong. Dan kita yakin ya, pada pagi ini banyak bahan yang ataupun informasi dari daerah Temburong yang mungkin Siti Izawati ingin kongsikan bersama. Jadi silakan. Ya, terima kasih Dr. Iskandar dan juga Munirah yang berada di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Auda yang masih lagi setia bersama kami menerusi lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong. Ya, Auda, sebelum kita menyaksikan bahan rakaman untuk keluarannya pada kali ini, ingin kita kongsikan terlebih dahulu mengenai dengan acara-acara dan juga aktiviti-aktiviti yang akan diadakan di daerah Temburong. Mula-mula ingin kita kongsikan bersama dengan Auda, hari Rabu 12 Februari 2020 akan diadakan majlis pembukaan resmi ladang ternakan ayam dan kambing Gunung Mutiara Agrotech daerah Temburong hari Rabu esok, ya, yang akan diadakan pada 12 hari bulan Februari 2020 Masihi. InsyaAllah tetamu kehormat yang akan hadir dalam sama-sama menjayakan peresmian tersebut ialah Yang Mulia Awang Abdul Ghani bin Haji Othman, pemangku pegawai daerah Temburong. Dan maklumat seterusnya ingin kita kongsikan juga bersama dengan Auda, yang mana Jabatan Penerangan Cawangan Penerangan daerah Temburong akan melaksanakan program Suar Muka Personal Contact kepada ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung Selapun adalah dialulukan hadir bagi sama-sama menjayakan sisi perjumpaan tersebut yang akan diadakan pada hari Khamis 13 hari bulan Februari 2020 Masihi bermula pada jam 2 petang bertempat di Balai Raya Kampung Selapun. Jadi program Suar Muka ini diadakan bertujuan untuk meningkatkan hubungan dua hala antara kerajaan rakyat dan rakyat kerajaan bagi memberikan maklumat dan program serta perkembangan dan kemajuan kampung melalui akhbar Pelita Brunei, menyampaikan isu-isu semasa dan dasar-dasar kerajaan di samping menerima maklum balas yang perlu diambil perhatian dan tindakan oleh pihak-pihak berkenaan. Jadi kepada ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung Selapun supaya akan dapat hadir sama dalam program Suar Muka yang akan diadakan pada hari Khamis ini bermula pada jam 2 petang. Dan maklumat seterusnya, Temburong Weekend Racing Boat Control akan diadakan pada hari Ahad 16 Februari 2020 bermula pada jam 1.30 minit petang bertempat di Sungai Temburong Pekan Bangar. Jadi kepada Auda yang berminat untuk mengikuti Racing Boat Control, bolehlah menghubungi ke talian 899-2253 untuk keterangan yang lebih lanjut. Ya, Auda, itu dia maklumat semasa yang dapat kita kongsikan bersama dengan Auda. InsyaAllah kita akan terus mengongsikan informasi-informasi dari daerah Temburong, dan seperti biasa kita akan dapat sama-sama menyaksikan tinjauan rakan setugas kita Nahdlatul Ayumi mengenai dengan anyaman tikar. Apa kata kita terus saja menyaksikan bahan rakaman ini. Hmm.
buluh yang dianyam kemas menjadi tikar untuk dijadikan barangan cenderahati dan peralatan kelengkapan kediaman antara pilihan masyarakat hari ini, walaupun bahan asas membuat produk berkenaan semakin sukar didapati. Malah individu yang mahir menganyam juga berkurangan disebabkan pelbagai alasan lain, termasuk kurang minat kerana menganggap tugas sedemikian rumit dan perlukan penelitian dan kreativiti. Namun tidak bagi seorang warga emas, Jimbor Anak Ambu, 96 tahun, beliau masih meneruskan usaha itu kerana yakin kegemilangan seni anyaman perlu diteruskan untuk generasi akan datang. Seni ini, katanya, menyumbang pendapatan lumayan kerana keunikannya menjanjikan pasaran yang luas. Meskipun dengan penglihatan yang makin terbatas, beliau tetap gigih menghasilkan kraftangan tradisional warisan ini bagi memastikan khazanah itu tidak lenyap ditelan zaman. Dari aku damit, nyedang damit sampai bujang lagi. Sampai aku sudah kawin, aku buat sampai tua nih. Ya, sampai tua umur aku 106 tahun. Ya. Buat ikan. Dapat kerja lain aku nak dapat buat. Tikar aku dapat, apa kan buah, apa macam buah dapat. Jadi macam kita selalunya lah sehari atau kita buat ada berapa lama lah kita buat? Oh, betah ni kalau buat buah, betah ni. Kalau macam tikar macam mana? Ada 1 tahun buat betah ni. Kalau macam tikar? Ya, tikar nak betah ni 2 hari lah. 2 hari? Oh, ya damit 2 hari ni. Kalau macam besar? Oh iya besar, ada juga 1 minggu. Kita pakai apa nih membuat? Buluh. Oh iya buluh. Pakai tangan lah aku buat. Buluh saja. Macam buluh? Di mana kita dapat? Buang nih. Buang sama duku, kikis buang. Kulit keras nih. Kulit keras buang sama duku. Parang. Sudah dibuat semparang, ini pakai beli cat lah. Ikan untuk warna? Warna. Macam-macam lah, warna putih, warna merah, warna biru. Jual, banyak sudah jual aku. Aku jual bukan 40 lembar sudah. 40 lembar? Kadang damit, kadang besar. Ya besar aku jual warna putih, beli, bawa. Kainlan sama 50 lah satu. Itu dia punya nama Bun Naga. Naga dia punya. Pelancong banyak beli? Ya, banyak. Banyak. Pelancong aku jual orang datang sini. Pelancong datang sini? Apa banyak, apa bangsa luar negeri datang sini. Dia akan ngajak bagi orang Mali. Sini semua, sini semua. Sini ya? Kalau orang dah tahu, pikir orang tempat lain. Tak. Mama tempat dia saya tempat keruka apa bangsa luar negeri tempat saya semua keruka apa Cina apa kalau putih sini saja aku saja orang lain mana pandai buat ane pun aku minah ni aku punya pandai dia orang ini pandai. Anyaman tikar adalah antara produk kraft yang menjadi keperluan harian masyarakat suatu ketika dahulu. Yang kini ia semakin terpinggir kegunaannya berikutan kemunculan barangan moden. Namun begitu, kreativiti anyaman ini masih mendapat tempat dan sentiasa mendapat permintaan tinggi di kalangan para penggemarnya. Rotan dan buluh adalah spesies yang berpotensi dan bernilai komersial untuk menghasilkan pelbagai barangan dekorasi dengan menggunakan teknik anyaman seperti ini. Bahan tersebut mampu digunakan untuk menghasilkan barangan kraft yang unik dan cantik serta boleh dijadikan cenderamata maupun barangan perhiasan rumah.